Sholat dulu, baru nanti malam main kucing-kucingan sama Andin. Sarungnya di mana ya? Di mana ya? Kok nggak ada sih? Andin nyimpen sarungnya di mana sih ya? Nyimpen sarung aja kayak nyimpen emas. Andin, Andin, mana sih kamu, Din? Din, kayak gini mau sholat, sarung disimpen, dicariin nggak ada, simpen kayak nyimpen emas. Payah nih Andin. Andin di mana ini Andin? Din? Din, mana Andin ya? Din? Din? Andin? Din? Mana si Andin? Din? Andin? Din? Andin gimana sih? Budek kali ya? Andin kok gak mau nyauk sih? Bi, Andin mana? Mbak Andin, balik ke kamarnya yang lama, Mbak. Andin gimana sih? Udah tahu kamar sebelah kasurnya ambles gara-gara kemarin main kucing-kucingan yang gak ada akhlak. Ya udah, Bi. Din? Andin? Din? Bukain pintunya. Din? Bukain pintunya. Pintunya bukain. Bukan pintunya. Pintunya bukain. Din? Bukain pintunya. Aku mau nanya, sarung aku kamu taruh di mana? Din? Kok diem? Din? Andin? Keluar, Din. Aku cuma mau tanya, sarung aku tuh di mana? Aku mau sholat. Din? Keluar gak? Kalau gak keluar, kamu aku yang sholatin loh. Itu. Din? Din? Andin, keluar nggak? Kalau nggak keluar, aku hitung nih 1-3. Kalau nggak, saya hitung lagi 3-1. Din, Din, oh, tetap juga nggak mau keluar ya? Aku dobrak nih pintu. Oke, aku dobrak ya. Lihat nih, Din. Saya dobrak di pintunya. Andin, cepetan nggak cariin sarung aku? Aku nggak mau. Nanti kita sholat bareng-bareng. Aku bilang nggak mau ya, Pak. Bosa loh, Din. Diajak sholat kok malah nggak mau. Oh, malah diem aja. Andin,
kamu tuh jangan marah karena soal kemarin. Masa gara-gara aku ngefans sama Amanda Manopo, kamu marah? Aku tuh suka sama Amanda Manopo karena dia tuh pinter, cantik, udah gitu artis lagi. Tapi kamu jangan khawatir, Amanda Manopo itu bukan tipe aku. Terus tipe kamu seperti apa? Iya, seperti kamu, cantik, tapi sayang, jarang mandi. Kamu bisa menghargain. Nah, terus kamu mau dihargain berapa? Ya masih juga kamu. Ya iya, bukan kamu. Memang kamu barang bekas. Aku juga gak cinta. Aku jangan pernah kamu sentuh. Din, bukan aku gak mau untuk kamu, tapi aku gak kuat, Din. Gak kuat karena kamu tuh jarang mandi. Udah gitu baunya asem. Ayo, kita balik kamar sebelah. Ini kamu pulang. Kamu isyarat. Tetep, kamu gak mau. Kamu tersinggung gara-gara aku bilang kamu gak pernah mandi. Ya udah, aku juga gak mau tidur sama kamu. Beneran ya, aku keluar nih. Jangan lupa mandi. Yang bersih. Biar gak bau asem. Din, aku nyesel, Din, bilangnya gitu. Padahal yang gak pernah mandi tuh aku, Din. Bau asem, kecut.